Mabok yuk, yuk mabok yuk, langsung ulti yuk ke ujungnya yuk. Yuk mabok yuk, tiap dulu, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ulti gue nambah, ya mabok dia mainnya. Yo, kakadah, dan halo gamers, balik lagi di channel Pembers Fitness, sahabis KI. Oke, di video ini gue mau PvP Elite. Ya, sekarang gue udah, kemarin gue top 50 ya. Sekarang gue udah naik tipis-tipis rank berapa. Sekarang gue coba kita 4500 ya. 4500 udah rank 30 ya. Rank 30 ini cuma beda 1 poin ya. Gue udah rank 30 ya. Yuk kita coba aja ya. Ketemu musuhnya siapa. Ini CC gue 270 itu kecil ya di sini ya. Ini hitungan CC sayur kalau di elite ini ya. Karena lawan kalian bisa 282.000. Kemarin CC itu gue bingungin sama yang CC 282.000 gitu. Kenapa gak dibeli aja game-nya sekalian gitu ya. Gue pernah nonton video youtuber luar deh, CC 289.000. Dia cuman dia timnya itu tim semua face. Dia memang sengaja ya, dia memang sengaja bikin, dia mau coba aja CC segitu. Cuman timnya komposisi ngaco ya. Cuman kalau tim komposisi bener, buat mencapai 280.000 itu susah sih menurut gue sih. Ini CC gue sayur, gue mesti naikin, ada beberapa yang mesti gue perbaiki sih. Oke, kita mulai teman-teman. Yang pasti gue trijo gue ya, 6/6 itu kelemahan gue di situ ya. Oke, kita mulai teman-teman. Bismillah, let's go. Oke. Dereri biru ya, ini moga gue menang CC. Kayaknya gak, gila, ini kan maksudnya gue bingung gitu. Ini 282.000 tuh, aduh itu dari mana coba, gue bingung bener-bener. Itu CC gila ya, nggak dibeli game sekalian. Buset, langsung dapat. Emang beda ya kalau CC makin gede. CC makin gede makin bisa pilih kartu ya. Setahu gue sih gitu ya. Nanti ada opsinya nih pilih kartu aja. Ini langsung kita hajar aja lah, udahlah. Persetan lah ya. Gini, gini, gini. Cesat. Oke, mumpung dia belum ngetah wargi wa tatai. Critical please. Critical lagi. Critical please. Heh, jitsu. Aduh, kok critical mati tuh. Resistnya tinggi ya. Kalau sultan resistnya tuh tinggi ya. Anjir emang ini game bener-bener ngadil sekali ya. Yo. Duh, kena kuak-kuak lagi. The one yang nyerang kan. Aduh, udah dong. Aduh. Aduh, udah dong. Aduh, sial bener-bener. Eh, sini lah, gebuk-gebukan lah. Moga critical ya. Gua incar ultinya ya. Cesat. Heh, critical. Yes. Nice. Ini gua kemungkinan besar udah menang sih. Oh enggak deh, ligat setan. Ya udah nggak apa-apa lah. Aduh, gue bunuh dulu tuh Gojo-nya tuh biar damage dia kurang ya. Dah lu nggak bisa disable gua, udah. Atau yang ulti lah, pokoknya yang gue bunuh lah. Gojo-nya bisa, dia bisa ngetown sih ya. Kampret ya. Aduh, aduh, aduh. Bisa ngetown dia, dia bisa ngetown. Oke. Oh enggak, dia belum ngetown. Oke, gue bunuh Gojo-nya dulu ya, biar aman ya. Gojo mati harusnya udah aman sih. Oke. Terus kita jadiin dia stun ya, sebelum ngetown. Itu ada kartu bintang 3 kayaknya town tuh. Boom. Oke, sip. Nice. Akhirnya mirror no one pada hayai deh. Gue jamin ini kartu dari semua, karena si Eligato baru masuk tuh kan. Ini tim bagus sih. Apa tuh? Dereri biru itu menurut gua bagus banget ya. Cuman di SDSGC entah kenapa tayernya cuma itu ya. Entah kenapa di SDSGC tayernya cuma A ya. Menurut gua dereri biru itu bisa masuk ke S sih. Itu bagus ya buat PvP terutama. Buat PvP terutama dia bagus banget. Si dereri biru ya. Bukan bagus lah, lagi meta lah ya. Dia ada remove buff ya. Remove buffnya itu loh yang rese ya. Remove buffnya rese loh.
Oke, sip. Remove buff dia rese banget sih, siapa tuh? Dari biru ya. Karena sekarang lagi meta buff semua gitu. Ultinya Illigat buff, refleksnya shieldnya buff ya. Akhirnya Merunua merahaya deh. Ya, mayat banyak bacot. Kita bantai langsung. Nih, nih makan. Nih, gini, gini. Bye bye. Hei Jitsu, tuh matilah itu. The one di elite gak ada obatnya ya. The one di elite. Gua tapi bisa tarik kesimpulan AM lebih bagus di normal. Maksudnya buat lawan the one. Buat lawan the one AM lebih bagus di normal. Kalau di elite anjir, AM di gebok itu engap anjir. Yuk kita mulai teman-teman. Next battle, let's go. Oke, okay, oke. Okay. Kita lihat nih CC berapa. Gak ada menang CC di sini anjir. CC sayur mau gimana gitu. Gila bet. Langsung jalan debuannya gila. Ada beberapa kayak Association Merlin itu mesti gue benerin ya. Association Merlin itu mesti gue benerin itemnya maksud gue ya. Dia langsung stun gue ya. Oke kita begini aja ya. Kita begini. Kita begini. 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 Stun lagi. Stun lagi. Stun lagi. Yo. Stun lagi. Gue dikuak-kuak lu si stun nih. Gila. Oh enggak. Tumben. Oke okay. Kita langsung ulti aja ya. Kita langsung ulti. Kita langsung ulti. Ini satuin dulu. Ini ulti. Terus kita chest. Chest ya. Dosta. Jesus. Yuk ulti yuk Gojo-nya lu. Lagi error lu, lagi mabok nih ceritanya. Lagi mabok nih mainnya ini yuk. Langsung ulti yuk Gojo yuk. Langsung ulti udah aman. Gojo udah mati udah aman sih. Karena Gojo adalah face sesungguhnya. Yuk langsung ulti mabok yuk. Yuk mabok yuk. Langsung ulti yuk Gojo-nya yuk. Yuk mabok yuk. Tap dulu. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ulti gua 6. Ya, mabok dia mainnya. Gue demen yang gini-gini. Dia mabok ya. CC gede tapi mabok. Gila sakit banget anjir. 6/6 itu gue jamin tuh. Ha, tapi tetap mati sih. Sakit ya tetep ya anjir. Oke okay. Yuk mabok yuk. Oke okay deh. Oke okay. Ah, gue ujungnya udah mati sih. 6/6 semua ini gue jamin ya. The One nya juga 6/6 tuh. Udah pasaran The One 6/6 tuh. Hero gratisan ya. The One itu hero gratis. Kau udah di challenger udah hero gratis anjir. Semua 6/6 all in. Semua nggak dibeli gamenya sekalian. Kayak Jitsu F2P kayak gue mah. Gila. Mau ngapain di sini? Gila. Oh gila belum mati lu. Hebat ya. Keras ya. HP nya coba gue liat max HP nya. Bisa dilihat ya max HP nya. Oke okay. Nice. Menang lagi nih. Nice. Mabok loh, untung mabok ya. Gojo kok udah mati udah susah sih. Udah gak ada damage loh. Toriyoso Kiryu kan. Tus, tus, tus. Wow, wow. Oke, kita lihat dulu ya. Gue pengen lihat max HP. Max HP 189.000 ya. 189.000. Itu dari biru 100. Wah, gue kalah ya. Gue kalah. Itu aja udah kalah CC ya. Ini kita bantai dulu. Kuak, kuak, kuak. Nih makan. Mabok. 189.000. Sebenarnya kok bisa sih. Illigat gue juga bisa nahan sih ya. Nahan the one sekali gitu ya. Oke belum mati. Ira HP Sultan bebas. Yuk langsung warrior satai. Let's go. Langsung. Yuk penghabisan the one. Ayo sama-sama teman-teman. Cesat. Oke, penghabisan duan. Wario Tatai. Nice banget, nice banget. Mabok untungnya. Untung aja. Oke, next battle teman-teman. Gila ya CC-nya. Aduh, kasih gua CC yang rendahan dikit lah. Kan gua udah bilang sayur CC segini rendah aja.
Terus The One tuh udah nggak ada bangga apa, The One sebenarnya nggak ada bangga bangganya, udah kasaran liat semua punya anjir. Oke, okay, next one teman-teman, let's go. Oke, okay, monster apa lagi ya yang bakal ada? Stop. Gila, gue udah 3 match nggak pernah menang CC ya. Cuma menang poker bagus ya. 3 match. Menang CC ada kunci sebenarnya di kalau udah mencapai segini. Enggak sih, semua tier menang CC ada kunci sih. Yo. Oke. Oke, Goter hijau gua salah apa? Goter hijau gua salah apa anjir? Oke, gua gini aja lah. Gua langsung gini. Langsung libas zawannya lah. Enggak apa-apa biar dia hidup lagi, enggak apa-apa kok. Hei, jitsu. Duh, sip, sakit. Wario tatai. Gila enggak kritikal lu memang CC-nya kalau sultan tuh dia resistnya ditinggiin sama game ini. Anjir emang. Aduh, dia mau itu lagi, mau ulti lagi. Aduh, stop. No. Waduh, stop. Waduh, gila. Untung aja ketahan ya. Oke deh, gue bakal langsung bunuh aja ya. Langsung bunuh aja. Biar aman. Biar benar-benar mati. Karena sultan resistnya itu mengerikan. Jitsu das. Oke, mati. Aduh, itu kartu siapa yang jadi 3? Oh, kartunya Eligat. Konyol, weh. Di stun nih gua anjir 10 turn. Aduh, Eligat gua mati lagi. Eligat gua mati. Itu baru masuk langsung ada lost lane kartunya kan. Waduh. Aduh, baru ada langsung ada. Ini bisa kalah sih. 6/6 ini, 6/6 Goternya. Boom, gila. Ampun. Aduh, langsung mati. Sial lu, licik lu bener-bener. Aduh. Oke, gua bantai dulu lah si itunya lah. Si Eligate dulu lah. Ya udah, bener gini lah. Cesat. Jitsu duas. Oke, okay, nice, langsung mati. Wario tatai. Yeah, let's sip. Tunggu aja. Kita cek dulu Gojo-nya ya. Kita cek dulu Gojo-nya. 6/6 enggak? Number 6 sih gue yakin sih dengan damage sebesar. Tuh kan, aduh. Jangan dong kan Gojo juga gratis, siru gratis dibagiin anjir. Disembahko di sini. Di gila bener-bener disembah udah kayak sembah aku anjir, bagi-bagiin sama Net Marble nih Gojo nih. Gila, ampun, Gojo 6/6 mengerikan sekali ya, apalagi udah turn keberapa gitu ya. Ampun aja, syukur ya menang terus. Oke, okay, next one teman-teman, let's go. Oke, okay, siap, monster apa lagi kita ketemu ya. CC-nya berapa nih? Ayo CC 300.000 yuk sekalian. Oh, ini yang tadi ya, yang barusan. Iya gak sih, CC sama persis ya. Langsung tap, oke. Gojo gue salah, pasti bingung gue. Gue bingung deh, Gojo gue salah apa gitu, oke deh. Kita ceset dua kali dulu ya. Ceset dua kali. Biar langsung hajar next. Apa cesetnya simpen satu deh. Cesetnya simpen satu. Kita nge-shield dulu ya. Terus iseng aja begini. Takutnya dapat kartu The One lagi. Jadi makanya gue simpen ya. Nggak dapat kartu The One, tapi oke lah, dapat ini ya, dapat shield.
Gojo gue salah apa sih diincer Gojo mulu ya? Oke. Enggak. Kita jangan begitu. Kita cesat tetap. Yuk, langsung kita show time aja, langsung. Langsung show time aja. Moga bisa bunuh the one-nya ya. CC dia gede sih. Jadi gue agak ragu sih. Kalau Eligatnya pasti mati. Wario Tatai. Yeah. Ini pasti mati. Nah, the one yang ragu-ragu nih. Jitsu. Dua. Oke, nice. Woo. Nice banget. AM sepi ya di elite. Karena memang di elite tuh AM anjir nggak nahan anjir. Sama Wawan sih nggak nahan. Si AM ya, lawan Wawan gitu nggak nahan anjir. Terlalu gila itu. Yuk buru yuk. AM nggak nahan lawan Wawan sih. Terlalu gila yuk. Cesat. Oke, okay, kita santai sih diginin sih. Mau ulti ya, oke. Okay. Itu kita biarin ulti si itu ya, si Eligat kita biarin ulti aja. Terus kita stun dia. Giniin dulu deh. Terus kita stun ya. Sembako. Jitsu dua. Harusnya gue pukul Eligat biar mati ya, cuman nggak apa-apa lah, udah pasti menang. Udah pasti menang. Gue mau kill si, waduh siang. Tapi nggak apa-apa, gue tembusin dulu. Udah pasti menang kok, santai. Ya. Oke, gue shield. Pukul gini. Pecahannya siap-siap bersak. Kan 6x6. Wah, tak cahaya. Oke. Disiu. Siap-siap. Boom. Lu lihat damage anjir. Bersiuk. Nice. Damage dia kurang jauh sih. Kita gini. Terus shield. Dia udah gak bakal bisa tembusin shield kita. Karena Gouter hijaunya udah mati ya. Sayonara nih, makan nih. Ya, yuk. Kami cikiri. Jelas, nice. Ya, tadi walkie terus ya. Nunggu CC lebih gede, cuman masih bisa menang gitu ya. Aduh, bener-bener walkie ini manjat sih, ini sih. Gila. Tadi kalau CC 282 level itu gila anjir. Oke, next battle ya. Satu sword lagi, bismillah, let's go. Gila kan, gak ada tim. Stop dong, gila ya. Ini semua match gak ada yang menang CC ya. Satu pun ya. Semua match, gila. Bener-bener. Ampun DJ gue. Woi, gila. Wey. Stop, bos. Gila, langsung ulti ya? Kok bisa langsung ulti ya? Hah? Gila lu. Kok bisa langsung ulti deh ya? Kok bisa langsung ulti tuh? Di ulti 6x6 udah biasa ya. Kok bisa langsung ulti ya? Bingung, tadi emang gok dia langsung 2 gitu, langsung hoki banget nih emang kayaknya ya. Langsung hoki banget kayaknya dia. Langsung hoki banget ini kayaknya kartunya ya. Gila ini sih udah gak mau gimana ya. Ultinya 6x6 ya. Gila ya. Gila lu lihat damage-nya. Udah pecahnya sama di 27. Gila. Kok
Kok bisa langsung ulti ya? Enggak, belakang dia enggak mungkin Merlin Joe karena yang lain kosong gitu. Ampun bos. Udah, stop. Lu lawan Cece jangan yang imbang sama lu. Yang 280.000 sana. Jangan lawan gua anjir. Gila. Belakangnya Roswin sama Kiko. Kok bisa ya? Kayak oke banget. Gua pernah sih kartu gitu. Jadi langsung kegabung. Jadi kartu doan ada 3 biji terus langsung kegabung gitu. Jadi kalau kegabung kan nambah 1 gitu. Cuma enggak mungkin kegabung doang, tapi kalau gaoke 1, itu memang lu bisa rush ulti langsung. Jadi lu gabung kartu, geser, pukul itu langsung nambah ulti. Itu gila ya. Lu lawannya jangan gua, kok berani lawan 280.000 sana anjir. Jadi kalian tahu lah ya. Apa tuh? Dia tadi gua ketemunya enggak ada yang cecinya gua di atas ya. Ya memang gua secara offline sih. Gua jujur ya, secara offline kemarin gua ketemu beberapa yang di bawah gua cecinya gitu, secara gua mainin sendiri gitu, enggak bikin konten gitu. Cuman ya ini kalian lihat sendiri di konten ya. 5 match 5-5-nya dibantai ya. Oh ini kok malah gua menang banyak malah kurang ya? Gua menang banyak malah kurang ya? 5. Oh enggak, udah naik ya harusnya, udah naik ya. Cuman belum di-update skor, harusnya gua udah naik ya. Gua udah naik ke rank 25 ya. Gua udah harusnya naik ke rank 25 ya. Lumayan lah, naik tipis-tipis lah ya. Cuman susah sih naik kan. Gua kasih lihat item-item gua deh ya. Sama kayak kemarin, udah lah nonton video kemarin aja lah. Nontonnya video kemarin ya. Sama kayak, cuman gua mau kasih lihat ini subnya ya. Subnya nih kalian lihat ya. Subnya ini Merlinnya kurang di sini ya. Kurang di sini. Ini masih attack defense. Kalau gue bikin HP defense lebih gede dikit lah 271.000 bisa lah. Kalau Merlin gue full HP defense terus UR ya. Yang lainnya semua udah full HP defense. UR nih kalian mesti lihat Escanor hijau gue. Kalian mesti lihat Escanor hijau gue ya. CC-nya 53.000 ya. Terus si The Jenggot ya. Nah ini HP defense ya. Ininya HP defense. Jadi semuanya sih, semua association gue udah HP defense. Kecuali Merlin memang kurang ya. Cuman gak apa-apa gue diemin aja. King gue juga udah HP defense semua ya. Cuman ya udah gak apa-apa biarin aja lah. Jadi gue udah rank 25 lumayan lah. Naik tipis-tipis lah ya. Oke, terus ini PvP normal gue jadi terbengkalai ya. Memang kalau lu tuh, kalau lu free player ya, kalau lu free player lu mesti pilih, lu mau normal apa, lu nggak bisa dua-dua juara ya, karena ini terbatas anjir. Ini padahal gua udah tukerin di friendship coin, setiap kali gua tukerin semua di friendship coin buat yang PvP ali, cuman ya cuma bisa sampai segitu gitu. Nah, cuman kalau PvP, ini lu lihat kayak DMC 29 kan dia bisa, kok ini bisa ranking, ranking 1 segini ya. Ini ranking gue, ini poin gue ya segini. Gue gak masuk poin ya, gue gak masuk rank ya. Minggu lalu kan gue rank berapa tuh? Gue rank 7 minggu lalu ya. Sekarang gue gak masuk rank, gue karena mainin yang elite deh. Kalau lu udah mainin elite, yang normal gak bisa gitu. Karena males gue bakar itu. Gak buat apa sih gitu loh. Apa gunanya coba? Kecuali yang incar top rank ya, top 1 ya. Gue kan enggak gitu ya. Gue kan cuma mainin, apa gunanya sih gitu loh. Kita bakar diamond buat itu, buat apa tuh namanya, buat ini, buat festival itu, gak ada gunanya anjir. Jadi ya udahlah, kalau kecuali lu emang mau incar gitu, itu oke lah. Oke, gua rasa thank you teman-teman yang udah menontonnya. See you on the, jadi kalian bisa lihat ya, CC segini jangan dibilang gede ya. CC 270.000 bang, CC segitu gimana bang? Lu jangan tanya gue naikin CC gue kecil ya. Sayur itu segitu. Sampah segitu. Jadi jangan jadikan gue patokan. Jadikan yang 282.000 tadi patokan. Lu tanya dia deh kok bisa deh. Gue juga bingung mau CC gede gimana. Cuma CC gue sendiri kecil gitu. Cuma segitu ya. Oke, thank you semua yang udah nonton. Peace, see you on the next video.